Sofia, pesan soto ayam. Dan di sini terlihat ya Dimas yang terus saja mengawasi apapun yang dilakukan oleh Novia. Dan nampaknya sekarang ini Dimas akan segera melancarkan aksinya meracuni Novia. Cari kesempatan buat masukin obat ini ke mulut. Dan tentunya ini adalah kesempatan bagi Dimas untuk memasukkan racun itu ke dalam soto ayam pesanan Novia. Anbu Novia. Dan tentu saja kita semuanya nggak menyangka ya, ternyata Dimas yang sepertinya lembut ini ternyata setega itu. Pesanan meja 8. Dan kemudian tibalah soto ayam Novia akan diantar ke meja Novia. Pas banget. Dan tentu saja Dimas tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia pun langsung menuju ke tempat di mana soto ayam itu sudah disiapkan. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih pada hari Sabtu 9 September 2023 hari ini. Dan tentu saja kita semuanya dibikin deg-degan ya sama ulah Dimas. Semoga saja usaha Dimas ini gak akan berhasil dan semoga saja usaha yang seterusnya juga gak berhasil. Simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Jopa. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.